Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, apakah perasaan kecewa sedang menghampiri Anda saat ini? Rasa kecewa bisa menimpa siapa saja dan kapan saja, entah baik dan tidak baik waktunya dalam hidup. Saya dan Anda pasti pernah merasa kecewa. Kita tidak bisa menipu diri bahwa pernah kecewa dan mengecewakan sesama. Kita bisa saja kecewa karena keinginan dan harapan yang tidak bisa dipenuhi. Keinginan untuk diperhatikan, keinginan untuk dicintai, keinginan untuk sukses. Bisa terjadi juga kita kecewa dengan pasangan hidup kita, teman-teman, sahabat-sahabat, atau orang-orang dekat yang sangat kita cintai dan kita sayangi. Kita kecewa dengan orang-orang yang keras hati, orang-orang yang tidak mau peduli, orang-orang yang tidak mau berubah, orang-orang yang tidak mau memahami perasaan hati kita. Kita kecewa karena kita mau berubah, tetapi orang lain tidak mau. Seperti saat ini, kita mungkin kecewa dengan situasi dan kondisi pandemi yang terjadi. Ekonomi yang menurun, kesehatan yang memburuk, kita tidak bekerja, kita tidak bisa keluar kemana-mana. Kita kecewa dengan impian kita yang gagal. Kita kecewa dengan tugas dan kerja kita yang gagal. Sebaliknya, kita pun juga pernah mengecewakan orang-orang lain atau sesama dalam hidup dengan kata-kata, dengan sikap, dan perilaku kita yang sangat menyakitkan. Rasa kecewa sudah pasti mengusik dan mengganggu ruang hati yang nyaman dan damai. Kita menjadi jengkel, marah, benci. Bisa jadi kita sedih, menangis, sampai meneteskan air mata. Akibatnya, kita akan jadi orang yang ilfil, tidak respect, yang apatis dan antipati terhadap sesama. Kita bisa mengunci diri kita terhadap orang lain, bahkan orang yang sangat dekat, yang kita cintai dan kita sayangi. Kata-kata yang sering muncul, "Tiada maaf bagimu, pintu hatiku sudah tertutup untukmu, semuanya sudah berakhir." Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, terkadang sulit untuk terima kenyataan ini. Orang akan terus memendam rasa kecewa, kesal, dan marah dalam hati. Kecewa, kesal, marah akan menjadi pengalaman pahit dalam hidupnya. Semuanya butuh waktu lama untuk bisa mengembalikannya. Maka, perlu ada kesadaran dan evaluasi harapan kita. Pastikan bahwa harapan kita itu realistis dan masuk akal. Kita lihat sisi positif. Jangan biarkan rasa kecewa, kesal, marah terus mengisi ruang hatimu, sebab hatimu akan menjadi keras dan pahit. Lapangkanlah hatimu dan berilah maaf kepada orang yang telah mengecewakanmu. Rendahkanlah hatimu dan mintalah maaf kepada orang yang telah engkau kecewakan. Jadilah pribadi yang lembut hati, karena dalam kelembutan itu kita temukan hati yang bercahaya, hati yang terang, hati yang mulia. Percayalah, kita bisa.